Chinatown. Yang sibuk adalah tempat Sri Mariaman Temple Kuil Hindu tertua di Singapura berada. Kembali ke tahun 1827, kuil ini dikenal sebagai Mariaman Kuil atau Kling Arit Temple yang dibangun oleh para imigran dari wilayah Nagapattinam dan Chudalore di India Selatan. Kuil ini didedikasikan bagi Dewi Mariaman yang dikenal atas kekuatannya untuk menghilangkan penyakit dan sakit. Struktur bangunan dari Monumen Nasional saat ini diyakini telah dibangun oleh pengrajin India pada tahun 1862 hingga 1863. Selain tempat ibadah, kuil ini dijadikan tempat penting untuk aktivitas masyarakat selama era kolonial. Bahkan pendaftaran pernikahan untuk umat Hindu pada saat itu hanya kuil inilah yang diberi wewenang untuk melaksanakan upacara pernikahan Hindu. Tempat ini telah beberapa kali mengalami renovasi yang terakhir pada tahun 2010. Proyek perbaikan senilai 4 juta dolar Singapura ini dikerjakan tim yang terdiri atas sekitar 20 seniman didatangkan dari India dan termasuk mengecat kembali semua arca dewa. Landmark dengan segala hiasan di kuil, lihatlah ornamen dan detail yang sangat rumit, gopuran, pintu masuk menara agung yang megah adalah landmark bagi generasi umat Hindu dan masyarakat Singapura. 6 tingkatnya dihuni oleh patung dewa, binatang, mitologi, dan makhluk lainnya. Lihatlah, jika Anda dapat menemukan tentara sepoi dalam seragam kaki mereka dari tradisi Inggris British Raj. Jika Anda berada di sini pada bulan Oktober atau November, Anda dapat mempertimbangkan mengamati temiti upacara berjalan di atas api yang merupakan festival utama dirayakan setiap tahun di Kuil Mariaman Singapura ini.